manusia pengharapannya ditaruh di mana? Manusia yang keinginannya banyak, ingin kaya, maka pengharapannya ditaruh di mamon. Maka ia akan mengejar mamon itu, bukan mengejar kesucian. Orang yang pengharapannya adalah nafsu-nafsu yang tidak baik, maka seluruh hidupnya ditaruh untuk mengejar memuaskan hawa nafsunya. Makanya ia tidak mengejar kesucian hidup. Manusia tergantung dari pengharapannya ditaruh di mana. Kalau kita pengharapannya ditaruh di Tuhan, pengharapan kita ditaruh di langit baru, bumi baru, maka kita akan berusaha supaya aku diperbolehkan, diperkenan masuk ke sana. Karena kita berharap ke sana. Maka kita akan berusaha, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya hidup kudus tak bercacat, tak bercela, supaya aku diperkenan oleh-Mu, karena pengharapanku hanya pada-Mu. Jadi banyak orang pengharapannya tidak pada Tuhan, tidak pada langit baru, bumi baru. Ketahuan dari apa yang ia inginkan dalam hidupnya. Ketahuan fokusnya diri sendiri. Amin ya. Mari kita bertobat. Mari kita taruh pengharapan kita di langit baru, bumi baru. Ya. Mari kita belajar di sisa umur hidup kita ini. Yang tinggal berapa lama kita tidak tahu juga. Langkah terakhir kita hanya satu sekarang. Bersama Roh Kudus mempersiapkan diri hidup kudus tak bercacat, tak bercela, sebelum kita bertemu Tuhan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang sekali kita bisa hadir kembali di dalam ibadah online yang diadakan oleh GSKI Pantai Indah Kapuk. Saya percaya ada berkat-berkat khusus buat setiap kita yang rindu dan haus akan jamahan Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita datang kepada Bapa kita di surga. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana ada. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Menguduskan tubuh, jiwa, dan roh kami. Layakkan kami Tuhan ada di hadapan hadirat-Mu. Perkenankan kami Tuhan mempersembahkan korban ucapan syukur. Dan kami mintakan juga berkat di dalam ibadah kami pagi hari ini. Lawat setiap kami Bapa, perbaharui setiap kami di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu Tuhan. Kasihmu yang Kau nyatakan
bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Tinggikan namanya. Angkat suara di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Kebes
namanya. Amin. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Berterima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Terukur besar kasih setia-Mu, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Setia-Mu besar Tuhan, setia-Mu besar selamanya. Mari sama-sama bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ada perbuatan sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan, katakan amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib besar anugerah-Mu. Amin. Akan bersyukur jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Katakan kasih setia-Mu besar, kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya. Kasih setia Allah besar selama-lamanya. Amin.
Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Ubah hidup kami Tuhan. Yesus, kami buka hati kami untuk kebenaran firman pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman kebenaran, yang pastinya akan memberkati kita semua dan mengubah cara berpikir kita, terutama cara hidup kita. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, di tengah-tengah perkembangan teknologi dan budaya yang begitu pesat, kami mau diingatkan, diajar tentang makna hidup yang sebenarnya, agar kami tidak terseret oleh kebiasaan-kebiasaan hidup yang justru merugikan kami. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu sekalian, perkembangan teknologi sangat mengubah bagaimana manusia hidup hari ini. Dengan adanya jaringan global komputer, saat ini dunia menjadi seolah-olah menjadi sebuah desa kecil, sebuah desa yang global. Jarak dan batas-batas negara menjadi seolah-olah hilang. Dunia menjadi seolah-olah tanpa batas. Kita bisa menghubungi saudara kita yang di luar negeri kapan saja dengan biaya yang sangat murah. Dan itu tidak akan bisa dilakukan di masa yang lalu. Hari ini kita benar-benar ada dalam perubahan yang sangat cepat. Kita bisa menjangkau ujung dunia dalam waktu hitungan detik. Kita bisa belajar ikut seminar yang ada di belahan bumi yang lain. Misalnya di Amerika atau di Eropa, saat ini juga. Baik secara online, real time maupun secara offline. Hari ini tersedia banyak sekali materi di sosial media yang bisa kita ikuti. Teknologi ini sangat membantu manusia. Sesuatu yang dahulu tidak bisa dilakukan atau bisa tapi mahal sekali, hari ini bisa dilakukan dengan mudah dan murah. Informasi yang tersedia di dunia maya, di internet, itu seperti ledakan informasi. Tiba-tiba kita memiliki perpustakaan sebesar bumi yang bisa kita akses kapan saja, dari mana saja. Kita bisa melihat informasi yang berada di ujung dunia. Kita bisa ikut kuliah yang ada di Amerika sekarang juga. Bahkan kita bisa melihat teks manuskrip, misalnya Aleppo Codex, yang ada di museum di Yerusalem. Saat ini juga saya bisa akses dalam hitungan detik, saya bisa melihat manuskrip itu. Dahulu tidak mungkin. Hari ini informasi tersedia begitu hebat di internet. Teknologi telepon yang dulunya tidak smart, sekarang menjadi smartphone. Sayang sekali yang smart teleponnya, bukan manusianya. Namanya smartphone. Ya. Seringkali orang memiliki smartphone tapi yang dipakai hanya untuk telepon. Tidak smart juga enggak apa-apa sebenarnya kalau cuma telepon. Banyak fitur-fitur yang tidak dipakai. Sebagian lagi karena hadirnya handphone dan teknologi internet ini mengakibatkan orang menjadi perilakunya berubah. Coba Bapak Ibu perhatikan. Banyak sekali orang yang sambil jalan sambil lihat handphonenya terus. Sambil nyetir sambil lihat handphone. Sambil naik motor sambil lihat handphone. Padahal itu berbahaya sekali. Berubah total. Bahkan anehnya lagi, di meja makan antara orang tua dan anak semuanya pegang handphone sendiri-sendiri. Itu pemandangan yang aneh loh sebenarnya. Setiap orang terikat dengan handphonenya, terikat dengan komputernya. Coba sehari berapa jam ada di layar handphone atau komputer. Semua orang online terus. Sehingga pergaulan pun berubah. Kalau dahulu sering berjumpa secara fisik, sekarang sering berjumpa di dunia maya,
Apalagi ditambah dengan adanya pandemi, di mana pertemuan fisik berisiko menularkan virus. Tambah jadi, orang-orang makin online makin lama. Ini berakibat positif sekaligus berakibat negatif. Positifnya kita bisa belajar dengan cepat mengakses informasi yang dulunya tidak bisa diakses. Buku-buku dahulu mesti beli, sekarang banyak tersedia PDF gratisnya. Banyak sekali buku yang gratis. Aplikasi juga gratis banyak. Game gratis juga banyak. Banyak orang terikat oleh game tertentu. Sehari bermain game terus. Seolah-olah gambar orang-orang yang ada di dalam game itu temannya, teman bergaulnya. Ini sebenarnya agak aneh, Bapak Ibu. Manusia kehilangan kemanusiaannya. Manusia mulai menjadi suka dengan kesendirian. Suka dengan dunianya sendiri, dunia online. Seperti autis semua orang. Ini mengakibatkan pergaulan menjadi berkurang jauh. Sisi-sisi atau nilai-nilai kemanusiaan turun. Makanya anak-anak menghadapi bahaya di zaman ini. Jika ia terikat dengan permainan-permainan yang ada di komputer atau tablet atau handphonenya, maka ia akan terikat terus di sana. Sulit untuk lepas. Sebab ini seperti narkoba. Ada orang yang keranjingan games, sampai berhari-hari main games, sampai mati dia. Gak mau makan. Ini dalam kasus ekstrim ya. Setiap orang lupa bahwa dirinya jauh lebih berharga daripada main game, daripada online. Manusia kehilangan kehidupannya. Orang kehilangan nuraninya. Nuraninya tidak peka lagi kalau begini caranya. Banyak orang sekarang sudah tidak bisa merasakan bagaimana mensyukuri langit buatan Tuhan. Karena terpaku pada layar komputer, layar handphonenya. Coba sekali-sekali ya dalam satu hari, kita taruh handphone, kita taruh komputer, kita offline, tidak connect dengan apapun. Coba kita mulai pandang langit yang begitu luar biasa, ciptaan Tuhan. Seperti dahulu Daud memandang ke langit. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Banyak orang tidur di tempat tidur yang nyaman, tapi ia tidak bisa mensyukuri langit. Sedangkan orang yang tidak punya rumah, waktu ia tidur, ia melihat langit dan ia bersyukur. Atapnya langit. Ada something wrong. Ada sesuatu yang salah, saudara. Mari kita berubah. Mari kita pilih satu hari offline. Mari kita perhatikan sekeliling kita. Mari kita lihat pasangan hidup kita. Tidak selamanya loh dia menemani kita. Ada saatnya ia nanti pergi mendahului kita. Atau kita yang pergi mendahului dia. Coba kita perbaiki hidup kita. Kualitas hidup seseorang bukan pada waktu ia menatap layarnya, tapi bagaimana ia menyadari dirinya sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Mari kita lihat pasangan hidup kita. Mari kita kasihi dia dengan benar tentunya. Mari kita lihat anak-anak kita. Mari kita perhatikan teman-teman kita di gereja, di kantor, dimanapun.
Tidak selamanya kita bertemu dengan mereka. Mari kita timbulkan kemanusiaan kita kembali. Mari kita offline. Sehingga kita bisa menghargai hidup ini adalah anugerah dari Tuhan kita. Sehingga kita bisa menyadari dengan penuh bahwa hidup ini harus diarahkan dengan benar. Kalau kita hanya mengikuti hawa nafsu, keinginan, kesukaan kita. Aku suka main game, Pak, seharian penuh. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Suatu hari kalau orang-orang yang kita kasih pergi meninggalkan kita lebih dahulu, lalu nangis-nangis. Pada waktu mereka masih hidup, kau enggak perhatikan. Kau abaikan. Malah kau perlakukan dengan kasar. Kamu asik dengan permainanmu sendiri. Mari kita perhatikan anak-anak juga. Anak-anak itu cepat besar. Kalau kita enggak perhatikan, nanti tiba-tiba besar. Dan kita kehilangan momen di mana anak itu masih kecil, membutuhkan kita. Mari kita bertobat, Bapak Ibu. Mari kita berubah. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa teknologi online itu merusak, tidak. Tapi kalau seseorang terikat pada teknologi itu, maka itu merugikan. Sangat merugikan. Karena rencana Tuhan tidak terjadi kalau kita online terus dengan teknologi. Kita harus online dengan Tuhan. Online boleh, online sangat berguna. Tapi jangan sampai online itu justru mengubah kita menjadi manusia aneh, asosial, tidak bergaul, tidak punya nurani, tidak mencari Tuhan. Ini sama dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia itu online terus dengan hal-hal duniawi. Hidupnya mau menyenangkan diri sendiri. Mau memuaskan segala hawa nafsunya. Setiap hari ia mengejar uang yang tidak ada pernah puasnya. Dari pagi sampai malam dengan mengorbankan kesehatannya. Setelah kesehatannya pergi, hilang, sakit. Lalu ia bersedia membayar berapapun agar sembuh. Aneh bukan manusia ini? Makanya mari kita belajar lagi menjadi manusia seutuhnya menurut Tuhan. Bukan menurut kita sendiri. Sebab kalau menurut kita sendiri, kita akan mengejar kesukaan kita. Mengejar hawa nafsu kita. Segala keinginan kita ingin kita puaskan. Itulah yang mencelakakan banyak orang. Hidup cuma satu kali saja kok. Gak mau benar ya hidupnya. Punya pasangan hidup tidak setia, masih cari yang lain. Coba, sia-sia gak hidupnya? Mencelakakan diri sendiri atau tidak itu? Dia online terus dengan dunia. Ia merasa bahagia. Sayang bahagianya hanya sebentar. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Orang yang memuaskan hawa nafsunya, akhirnya bahagia enggak? Tidak. Pasti tidak. Sebab dosa itu tidak pernah melahirkan kebahagiaan. Dosa itu akan melahirkan dosa yang lain. Dosa yang lain akan melahirkan dosa yang lain lagi. Sampai akhirnya ujungnya maut. Hidup cuma satu kali kok tidak mau mencari kebenaran ya. Malah online dengan dunia. Kita harus offline dengan dunia. Cerai dengan dunia. Harus online terus dengan kebenaran, dengan Tuhan. Setiap saat, setiap nafas
yang kita tarik ini harus online dengan Tuhan. Ada amin ya? Banyak orang tidak mau loh. Kalau dikhotbahin mengerti, mengerti Pak, amin. Ya tapi faktanya kok tidak mau untuk online dengan Tuhan, malah onlinenya dengan dunia terus. Hari ini, pagi ini, saya harap firman ini menyadarkan kita semua bahwa kita harus offline dengan dunia. Putus, putus hubungan dengan cara hidup dunia. Sebab waktunya jalan terus. Timer itu dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam. Dan kemudian hari berganti hari. Minggu pun berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Dan kita pun semakin tua, semakin lemah, sehingga akhirnya tidak berdaya lagi. Oleh sebab itu, sudah jangan punya pola pikir seperti itu. Mengejar kebahagiaan sampai ke ujung dunia kalau perlu. Kebahagiaan tidak perlu dikejar. Makin ia dikejar, makin ia menjauh. Itu sudah terbukti loh, saudara. Orang yang super kaya, akhirnya bunuh diri. Hidupnya juga tidak bahagia. Orang yang sangat berkuasa, akhirnya juga tidak bahagia hidupnya. Dicaci maki sana sini karena korupsi. Bintang film terkenal, banyak yang bunuh diri. Sudah cantik, ganteng, kaya, terkenal, bunuh diri, coba. Makanya, mulai sekarang mari kita sadar. Mari kita putuskan dulu semuanya dengan dunia ini. Mari kita mulai online terus dengan Tuhan. Setiap saat, dimanapun, kapanpun. Ada amin ya. Banyak orang membayangkan hidup suci itu aneh-aneh sih. Hidup suci itu kalau ada di gereja terus Pak. Kalau perlu nginep di gereja. Kalau 24 jam saya baca Alkitab, kitab suci, dihafal, diulang-ulang. Banyak orang pikirannya aneh-aneh, bajunya putih lah, puasa Senin Kamis lah. Banyak orang tidak mengerti kesucian itu apa. Kalau kita connect online terus dengan dunia, pasti tidak suci hidupnya. Kesucian itu hanya bisa dilakukan kalau kita offline dengan dunia. Cut, putuskan hubungan dengan dunia. Putuskan hubungan dengan cara hidup, pola pikir dunia. Kitab Roma berkata, kamu harus jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Ya, banyak orang tidak mau berubah, mengerti sih di nalarnya, tapi tidak mau berubah, aneh memang. Ada orang yang sudah di ujung maut, dadanya sesak. Karena apa? Karena jantungnya tersumbat 90%. Tinggal sedikit lagi. Tetap tidak mau berubah. Maunya makan enak, hidup cuma sekali katanya. Matilah dia berapa bulan kemudian. Karena jantungnya mampet terus. Tapi kalau dia berubah pola hidupnya, minimal dia enggak bertambah mampet, akan tertahan di sana. Dalam jangka panjang mungkin membesar lagi, sedikit demi sedikit. Tapi aneh manusia itu, dalam keadaan kesakitan tidak mau berubah. Berubah atau mati? Di mulutnya mengatakan berubah. Tapi sebenarnya tidak berubah. Ini mengkhawatirkan. Banyak orang seperti itu. Disuruh offline dengan dunia. Iya Pak, amin.
tapi nyatanya setiap hari duniawi. Setiap hari mengejar hal-hal yang duniawi untuk kepentingan diri sendiri. Itu duniawi. Kalau kita kerja keras dan sebagainya itu untuk menjadi kesukaan dari Tuhan. Diri sendiri perlu, okay. Anak-anak, saudara, teman, semua orang yang membutuhkan harus kita tolong. Banyak orang tidak mengerti, sudah terlalu lama online dengan dunia. Sudah terlalu lama offline dengan Tuhan. Tuhan hanya ditaruh di pikiran, menjadi teori teologi namanya. Menjadi teori tentang Tuhan. Tapi tidak pernah online. Mari kita belajar, Bapak Ibu. Online dengan Tuhan. Setiap saat ingat terus bahwa aku harus hidup kudus. Bahwa aku mau melakukannya semua ini untuk Tuhan. Kan begitu. Ya, kita semua tahu bahwa hidup kudus itu tidak mudah. Apalagi kalau pengertiannya salah. Sangat tidak mudah. Tetapi yang tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa dilakukan. Jangan pernah berkata tidak bisa sebelum berusaha. Tuhan Yesus sendiri mengajar, berjuanglah kau masuk pintu yang sempit itu. Orang yang tidak mau berjuang berubah, dia tidak akan pernah berubah sampai mati sekalipun. Sebab berubah itu perlu perjuangan. Banyak orang juga tidak menghargai Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Supaya kita mampu berubah. Tapi tentu saja kita tidak pasif lalu Roh Kudus menggerakkan kita. Tidak, kita harus bersedia diubah oleh Roh Kudus. Amin ya. Itu sebabnya kita semua mesti, apa ya namanya ya? Minta pertolongan Roh Kudus. Harus ingat selalu, Roh Kudus selalu menemani kita. Selalu. Kitanya yang sering tidak merasa, mengabaikan kehadiran Roh Kudus. Padahal kalau kita offline dengan dunia, maka kita akan online dengan Roh Kudus. Sebab dunia dan Tuhan tidak kompatibel, tidak cocok. Kita harus pilih siapa Tuhan kita. Mamon, dunia, atau Tuhan. Amin ya. Kita harus ngotot, Bapak Ibu. Iya, kita harus keras terhadap diri sendiri. Apalagi kalau sudah berumur. Gak ada orang berani keras sama kita. Kitalah yang harus keras terhadap diri sendiri. Harus ngotot. Memberi diri. Menyodorkan diri. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Katakan saudara. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Bapak Ibu sekalian, hidup ini jadi berharga kalau kita online-nya dengan Tuhan terus, tersambung dengan Tuhan terus. Hidup ini sama sekali tidak berharga kalau kita online-nya sama dunia terus, memuaskan hawa nafsu,
hidup dalam dosa, keinginannya banyak, serakah, egois. Waduh, ini hidup yang rusak loh sebenarnya. Sebab kita diciptakan Tuhan menjadi miliknya, supaya kita terhubung terus dengan Tuhan, supaya kita online terus dengan Tuhan. Jangan online dengan dunia, offline dengan dunia. Amin ya. Kita tanpa perjuangan gak akan kita bisa hidup kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus juga tidak bakalan kita hidup kudus. Mari kita selalu ingat, Roh Kuduslah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itu pun kalau kita bersedia dipimpinnya. Roh Kudus, tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Roh Kudus, tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Bapak Ibu sekalian, mengapa ya banyak orang tidak kepingin hidupnya itu berharga di mata Tuhan? Banyak orang sudah mabok dengan dunia, terlalu banyak mengkonsumsi dunia, jarang mengkonsumsi kebenaran. Kalau ada khotbah, ada pendalaman Alkitab, malas ikut. Tapi kalau nonton film seri dari pagi sampai malam, kalau disuruh judi online sampai bangkrut, padahal itu mencelakakan. Tapi disuruh online mendengar khotbah, disuruh belajar firman, malas, padahal masih ada kesempatan. Sebab kesempatan itu tidak tersedia selama-lamanya. Ada saatnya nanti, tidak ada kesempatan lagi. Amin ya. Jangan seperti orang-orang yang tadi itu. Sudah sakit jantungnya, sudah di ujung maut, tetap tidak mau berubah. Hari ini saya harus mengatakan dengan keras, sebagai hamba Tuhan saya mau katakan kepada kita semua, termasuk saya. Berubah terus, jangan berhenti. Jangan puas dengan keadaan kita hari ini. Kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. Sehingga seluruh hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga seluruh hidup kita berguna bagi pekerjaannya, berguna bagi misinya, berguna bagi kemanusiaan, memberkati banyak orang. Sehingga kita boleh menjadi teladan bagi sekeliling kita. Amin ya. Kalau engkau mendengar firman ini, jangan keraskan hatimu. Jangan merasa sudah pinter. Jangan merasa sudah tahu teologi. Teologi yang tidak sesuai Alkitab itu teologi yang salah. Kita semua diberi kebebasan untuk menyerahkan diri bagi Tuhan atau tidak. Tuhan tidak menentukan iman seseorang. Iman adalah respon pribadi kita. Apakah kita mau berubah seturut kehendaknya atau tidak? Semuanya tergantung kita. Kalau kita mau dipimpin, barulah Roh Kudus memimpin. Kalau seseorang menolak dipimpin, Roh Kudus tidak akan memimpin. Dan orang itu pasti tidak mengenal Allah dengan benar.
akhirnya ia akan binasa. Meskipun umat pilihan. Meskipun umat pilihan yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Belum tentu selamat. Kalau ia menolak pengenalan lebih jauh akan Allah. Sehingga tidak mengerti kehendak Allah. Maka ia pasti binasa. Itulah sebabnya kita harus gentar, saudara. Alkitab mengatakan, sebab langit dan bumi akan lenyap. Sebab langit dan bumi akan hangus oleh nyala api. Itulah sebabnya. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Itulah sebabnya jangan online terus dengan dunia ini. Putus hubungan offline. Online terus dengan Tuhan, online terus dengan kebenaran. Sehingga setiap kita hidup, setiap langkah hidup kita selalu di dalam kebenaran. Di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin ya. Mari saudara, ayo kita ngotot. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Hidup ini jadi berharga, saudara. Mari kita lembutkan hati kita. Mari kita berubah. Saya percaya kebenaran ini menggugah jiwa kita agar kita berubah. Amin. Bapak Ibu umat Tuhan dimanapun berada, mari kita belajar dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal kecil, supaya kita mengerti, supaya kita berubah. Ya, Tuhan sendiri yang mengajak kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, belajarlah kepadaku, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Amin ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, mohon berkati channel ini dan semua kami yang mendengar firman-Mu agar menjadi saluran berkat bagi dunia yang gelap ini. Agar melalui channel ini banyak orang mendengar kebenaran-Mu bahkan sampai ke ujung bumi. Agar melalui anak-anak-Mu dimanapun berada, channel ini boleh dibagikan ke banyak orang. Terutama yang belum mengerti dengan benar. Dan juga yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap orang yang mendukung program ini. Tuhan berkati juga. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat tangan kami. Mau sambut berkat yang datang dari Tuhan. Segala berkat turun dari surga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.